Polres Sibolga melaksanakan himbauan dan sosialisasi Ops Zebra Toba 2023, agar masyarakat tertib berlalu lintas. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Pada hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kasatgas 4 didampingi personil Subsatgas Dagar melaksanakan himbauan dan sosialisasi serta penyuluhan tertib berlalu lintas dalam rangka operasi Zebra tahun 2023 di Jalan SM Raja Simpang Jalan Diponegoro Aido, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Dalam himbauan dan sosialisasi itu PLT Kasat Lantas Ibtu Penedi Sihotang menghimbau kepada masyarakat agar saat berkendara tetap menaati peraturan berlalu lintas di jalan, seperti tidak menggunakan knalpot brong, pengemudi atau pengendara tidak melawan arus lalu lintas dan pengemudi angkutan umum tidak menaikkan penumpang di atas cab. Kemudian pengemudi atau pengendara dilarang menggunakan handphone saat mengemudi atau pengendara tidak anak di bawah umur, pengendara harus menggunakan helm SNI atau seatbelt, pengendara sepeda motor yang berboncengan tidak boleh lebih dari satu orang, pengemudi tidak boleh dalam pengaruh alkohol serta pengemudi yang melebihi batas kecepatan. Kegiatan ini dilakukan agar menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menjadikan masyarakat lebih taat berlalu lintas dengan aman dan selamat. Edison Haryanja mengabarkan, Selasa tanggal 5 September tahun 2023.